ya, kita akan lihat lagi, kita akan lanjutkan lagi kuis ini ya, tentunya di sini di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Oke. Sayang sekali ya, ini udah kata misteri terakhir. Alhamdulillah. Baguslah. Terakhir. Kok sedih-sedih? Silakan. Perhatikan hurufnya baik-baik. Tahu. Belum. Tempat tinggal macan. Hutan. Gua. Gua. Tempat gua. Silakan dijawab. Hutan. Tiga, gua. Dua. Satu. Sederhana. Tempat tinggal macan. Itu. Itu maksudnya. Atau gua. Itu atau gua. Tempat tinggal macan. Hutan. I. Tiga. Dua. Itu. Itu ya. I. T. U. Itu. Itu. Tempat tinggal macan. Itu. Teknologi. Y-U-E-O. Apakah benar? Salah. Salah. Tempat tinggal macan. Tempat adalah... tinggal macan. Adalah desa. Ngeri. Ngeri, kita kunci. Ngeri. Kok ngeri? Ngeri loh tempat tinggal macan. Lu berani kesono emang? Berani. Gak berani. Gua sih enggak. Kandangnya, tempat tinggalnya kan di mana? Kita kunci. N. N. G. E. R. I. Ngeri. N. G. E. R. I. Ada semua. Apakah ini jawaban? Ngeri, ngeri. Yeah! Pak, misalnya anak saya nih nanya nih Pak, ya macan tuh tinggal di mana? Oh, di ngeri nak. Oh, saya harus menjelaskan gimana pada anak saya. Kalau itu, kalau macan tinggal di mana? Jawab aja di hutan, di kebun binatang. Nah itu kenapa ngeri? Kenapa ngeri? Duh, logikanya? Ini tempat, ya, tinggal macan di situ apa nggak ngeri? Ada tempat tinggal macan, emang berani datang kamu? Ya ngeri sih. Yang bilang rumah itu siapa? Oh. Jadi kebayang kalau misalkan kita lagi syuting nih, ternyata ada macan tinggal di sini, yang ngeri ya Pak ya? Maksudnya tempatnya... Ini ada tempat, tempat. Tinggal macan. Tinggal macan. Yang lain mana? Yang lain pada kemana? Oh, yang lain aja binatang takut, apalagi kita. Tinggal macan doang. Ini ngeri. Ngeri. Iya enggak? Iya, kita kasih tepuk tangan. Siapa yang kali ini memenangkan kedua kita menang, tadi? Kita menang tapi gak happy gitu Pak. Kita mendapat hadiah yang luar biasa karena hadiah kita adalah uang 3M. Wisnu. Sama miliar, sekarang 3 miliar. 3 miliar? 3 miliar Pak. Baik. Pak jangan kayak kemarin uang bohongan loh. Ini uang beneran, mana pernah kita bohong-bohong. Ini beneran, uang beneran ya. Oke okay, baik. Bener? Berarti ya. Skornya siapakah yang akan mendapatkan 3M untuk... Tim B, skornya adalah minus 50. Sayang sekali. Ternyata tim A, ini meskipun mereka adalah bintang tamu, tapi ternyata mereka berhasil menguasai permainan dan juga unggul dengan total poin 100. Pemenangnya adalah Vincent Desa, tim A. Dan kita beri hadiah. Oke. Uang 3M. 3M. Ini karena perjuangan Anda yang sangat luar biasa di kuis kita ini. Thank you, udah. Duit semua, duit beneran nih. Duit beneran, duit beneran. Terus terang ini kita memberikan duit beneran. Alhamdulillah. Mau ditukar? Ini bukan acara itu, beda. Ini rezeki rezeki anak Pak Yan Romis. Mau ditukar sama yang bawa? Ya. Nggak usah aja. Wah, wow. Ya. Duit bener, Pak. Biasa, 3M. Duit ya. Beneran loh. Nah, ini, Pak. 3M, Pak. 3M. Kok, gimana? 5.000. 5.000. 500. 500. 50. 50. Wow. Di rumah, di rumah, di rumah. Tahu berterima kasih dong. Bersyukur dong. Duit semua bener. 3M beli rumah. Dicek nomor serinya takutnya. Dilihat. Maribu. Lebih ini dong, terima kasih dong, lebih bahagia dong. Ada yang mau disampaikan mungkin buat keluarga di rumah, buat supportnya. Saya keluar dari parkirannya 10.000. Ungkapan kebahagiaan dong. Ungkapan kebahagiaan mungkin mau nyanyi lagunya ke Abaitis mungkin. Nggak usah lah Bu. Oke, dikas, gimana kita? Senang banget deh. Apalagi saya. Wow. Asik.
Jadi begini, Vincent Desta bekerja berpartner itu tidak segampang bekerja seorang diri. Karena kalau bekerja berpartner itu nggak seorang diri. Ada yang harus dicocokkan. Nah, itu butuh waktu. Anda sudah bisa melakukan ini sejauh berjalan baik sejauh ini, ada sesuatu yang luar biasa. Pertahankan itu. Kembali ke sabar. Ini kunci bagi semua orang. Sabar itu sangat luar biasa. Tapi kalau kita rasakan, sabar itu memang sakit. Sabar itu memang capek. Tapi percayalah, sabar itu akan berbuah manis pada saatnya. Kapan? Ya, sabar aja. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah cukup sabar dari awal acara. Jadi bintang tamu di sini, terima kasih banyak juga tentunya untuk Kak Bedu dan juga Bang Bedu, seluruh penonton yang ada di studio dan juga pemirsa ada di rumah. Kita akan ketemu lagi tentunya weekend depan di WIB waktu Indonesia. Bye. Sampai jumpa.